Galuh News TV, informasi seputar Jawa Barat. Acara serah terima jabatan Bupati, Wakil Bupati Ciamis masa jabatan 2019-2024 Herriat Sunaria dan Yana Dia Putra kepada PJ Bupati Ciamis Engku Sutisna dilangsungkan di Aula Setda Kabupaten Ciamis pada Senin malam 30 April 2024. Memberi jabatan dari yang terhormat Pak Bupati kepada pejabat Bupati Ciamis. Baik. Boleh kita menyebabkan ya. Bupati Herriat yang memimpin selama 5 tahun secara resmi menyerahkan buku memori kepemimpinannya kepada penjabat Bupati Ciamis Engku Sutisna. Dalam sambutannya, Herriat menyampaikan rasa syukur dan mengucapkan selamat bertugas kepada PJ Bupati Ciamis. Ia juga mengakui kekurangan dan meminta maaf kepada masyarakat atas segala keterbatasan yang ada. Namun Herriat menegaskan bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan, terutama dalam membangun rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Saya berkejar, tentu ini satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kami serahkan kepada PJ Bupati menjadi bahan untuk evaluasi kami ke depan. Sementara itu, PJ Bupati Engku Sutisna mengakui bahwa periode 2019-2024 merupakan masa yang berat, terutama di tengah pandemi COVID-19. Akan tetapi, di bawah kepemimpinan Bupati Herriat dan Wakil Bupati Yana Dia Putra, Kabupaten Ciamis berhasil mengatasi berbagai tantangan dan bahkan mencapai prestasi. Pada kesempatan tersebut, PJ Bupati Engkus juga memperkenalkan dirinya secara resmi kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Dengan semangat kontinuitas kepemimpinan dan visi pembangunan yang kuat, diharapkan Kabupaten Ciamis akan lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang. Kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kabupaten Ciamis, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Haji Herriat Sunaria dan Bapak Haji Yana Dia Putra beserta istri atas segala curahan pikiran, tenaga, dedikasi dan pengorbanannya selama memimpin di Kabupaten Ciamis pada tahun 2019-2024. Tepuk tangan untuk Pak Herriat. Dari Kabupaten Ciamis, Tim Liputan Galuh News TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe.